Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبايقو جماعة yang diberkahi Allah, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, semoga dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para khalifah, para salikin, muridin, para jamaah pencari kebenaran, pecinta Allah, pecinta Rasulullah. Alhamdulillah tadi saya merasa dapat surprise karena anak-anak kita baca satu nazam judulnya Aqidatul Awam. Walaupun tidak dibaca semua, tapi itu cukup mengembirakan kami. Jadi sepanjang kami berjalan di Sumatera Barat, selain pesantren, masjid baru masjid Kiramah yang baca kitab, yang baca nazam Aqidatul Awam. Terima kasih kepada para guru yang masih membimbing anak-anak kita untuk membaca Aqidatul Awam. Aqidatul Awam tidak dituliskan di sini siapa yang menulis, tapi beli ini adalah karya fadal guru daripada orang yang tadi kami kunjungi di pagi hari, yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdullah Batu Ampa. Jadi beliau langsung bertemu, bahkan semasa. Siapakah beliau pengarang kitab ini? Namanya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Siapa namanya? Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Beliau mendoakan siapa saja yang membaca kitab ini, mempelajarinya, agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu bukan Allah, pembukaannya abda'u, itu pakai nazam namanya, nazam. Di belakangnya ada qafiyah. Ini ilmunya namanya ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu cara buat syair dalam bahasa Arab. Bersajak-sajak di belakang. Coba perhatikan tadi. Abda'u bismillahirrahmani falhamdu wa birrahimi daimin ihsani. Nih, itu namanya sajak. Maka sajak yang ada dalam negeri Melayu, negeri Minangkabau, itu berasal dari sajak dalam bahasa Arab. Karena sajak itu bahasa Arab, sajak. Ya. Belakangnya apa tadi? Nun, ni. Abda'u bismillahirrahmani. Aku mulai kitab ini dengan menyebut nama Allah. Warrahmani. Apakah ini merubah Quran? Tidak, kan dia bukan lagi membaca Al-Quran, dia lagi buat syair. Kalau di Quran bismillahirrahmani, beliau lagi buat syair. Abda'u bismillahi warrahmani. Dalam ilmu, ilmu arud itu ada wazan-wazan, ada timbangan-timbangan, irama-irama. Supaya iramanya sama, maka kadang perlu ditambahkan waw, perlu ditambahkan fa, summa. Nah, ini ditambahkan apa antara Allah dan Rahman? Wa. Aku mulai kitab ini dengan menyebut nama Allah. Dialah Rahman. Wa birrahim, dialah yang rahim. Daimil ihsani, yang dawam, yang senantiasa berkekalan ihsannya. Apa arti ihsan? Kebaikan-kebaikannya. Apa beda Rahman dengan Rahim? Apa beda Rahman dengan Rahim?
Rahman itu kasih sayang Allah ke semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi semua makhluk. Semut, kondia, babi, ya. Bahkan air, semuanya adalah rahmatullah. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'atu rahmatin." Allah mempunyai 100 rahmat. Satu Allah teteskan untuk dunia dari awal penciptaan sampai kiamat. Jadi dengan apa orang kafir dapat kesejahteraan saat ini? Karena ada satu rahmat. Rahmat itu dibagi-bagi. Mungkin kita sudah dapat yang 0,000,000 sekian. Itu rahman. Jadi rahman itu kabau dape, si guguk dape, kucing pun memperoleh rahmat itu. Orang kafir pun bisa hidup dengan itu. Jadi kalau bukanlah karena rahman Allah, maka tidak ada kehidupan orang-orang yang ingkar kepada Allah di dunia. Kalau Allah masih rahman kepada orang-orang yang kafir, kenapa orang beriman tidak mau rahman dengan mereka? Kok hari ini muncul lain lagi? Sesama muslim cuma beda faham, rahmannya sudah hilang. Ya. Lalu bagaimana mau menyelamatkan umat? Umatnya tidak mau sayang menyayangi. Ar-Rahman, ya. Itu dari asal kata rahmun, rahibun, rahmatun. Banyak itu ungkapan-ungkapannya, beberapa wazan. Kita ambil saja rahmah. Rahmah itu artinya kasih, ya sayang. Apa arti rahmah? Kasih dan sayang. Di dalam bahasa Arab, kalau bertambah huruf, bertambah makna, berubah bentuk, berubah makna. Rahman dan Rahim berbeda dua huruf. Rahman alif dan nun, sedangkan Rahim satu huruf, Rahim, ya. Ya enggak? Ra, ha, mim, itu akar katanya. Ra, ha, mim. Ditambahkan alif dan nun, Rahman. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ghazali, imam-imam ahli bahasa, Mulla Ali Al-Qari, Rahman ditambahkan dua huruf berarti sayang Allah kepada dua jenis makhluk, mukminkah dia ataupun kafir. Ya. Berarti mukmin dan kafir masuk ke Rahman. Inilah kasyaf yang Allah berikan kepada imam pengarang kita. Inilah ketajaman batin yang diberikan Allah kepada pengarang kita. Ketika menyebut kata Rahim, beliau mengatakan daimil ihsan, yang senantiasa abadi ihsannya. Apa nikmat ihsan? Ihsan itu nikmat ma'rifatullah. Nikmat ma'rifatullah adalah Rahim. Maka hamba Allah Ta'ala yang dia sudah kenal Allah, dia mendapat nur rahimiyah. Apa dapat nurnya? Jadi orang yang sudah masuk nur rahimiyah ke dalam kalbunya, dialah yang disebut kekasih-kekasih Allah. Sebab mereka cintanya sangat dalam, cintanya cuma satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah perbedaan Rahman dan Rahim. Jadi Rahman mukmin kafir dapat, tapi Rahim khusus para wali-wali Allah. Berarti seorang wali Allah masuk ke dalam Rahman, masuk ke dalam Rahim, cahaya itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
tiadalah ia memulai satu ayat kecuali ayat itu, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak itu asma, nama dan sifat Allah, tapi Allah memulai semua suratnya kecuali satu surat Al-Bara'ah atau At-Taubah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, pengasih untuk semua makhluk, rahim khusus untuk orang yang mengenalnya. Oleh karena itu wali-wali Allah itu fasilitasnya dua, ya. Satu fasilitas Rahman, satu lagi fasilitas Rahim. Tapi sayang, walaupun Allah sebanyak itu namanya, tapi dia memulai dengan Rahman Rahim. Hambanya yang baca Quran, bahkan menghafalkan Quran, kata Rahman dan Rahim tidak meresap ke dalam dadanya. Dia membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak tembus ke dadanya. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi Rahman dan Rahim tidak tertancap di dalam jiwanya. Maka buktinya kini banyak orang menyalah-nyalahkan sesama kaji, bahkan sesama muslim, menganggap kawannya yang berbeda faham itu ahli bid'ah. Padahal konsekuensi menuduh seseorang ahli bid'ah itu sangat panjang. Karena ahli bid'ah itu pasti ahli nar, pasti ahli neraka. Bahaya dah. Menuduh seseorang ahli bid'ah berarti mengatakan ente, kamu ini ahli neraka. Itu berbahaya. Pak, masih berani enggak? Cukup katakan kita berbeda, cukup. Tapi kawan itu punya rumus, berbeda berarti bid'ah. Nah, disitulah mulai musibah. Bagaimana mau membangun umat? Bagaimana mau mempersatukan umat kalau berbeda dengan bid'ah? Ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, imam pengarang kitab ini memulai dengan kata Rahman dan Rahim, karena beliau memulai kitab ini dengan penuh cinta kasih. Inyo cintai siapapun makhluk, makanya kitab itu masih dikekalkan Allah sampai kini. Kitab ini diajarkan oleh Syaikh Ahmad Al-Marzuqi di Mekah, dipelajari oleh murid-murid beliau dan dibawa pulang sampai ke negeri kita. Mungkin lebih tua itu makam Syekh Ibrahim itu daripada kitab. So, makam Syekh Ibrahim mungkin dari tahun 1600-an. Sedangkan ini 1800-an. Ya. Tapi akidah itu dengan akidah beliau dan murid-murid beliau turun-temurun tidak ada perbedaan. Ada satu lagi makam di situ, ya. Syekh Ar-Razi, ya. Apa namanya beliau? Ambo pernah ketemu keturunan beliau? Nuribin Adimin, Adimin Ar-Razi. Kalau ambo kan Ar-Razi. Apa dah Ar-Razi jo Ar-Razi, Pak? Ar-Razi. Kalau Ar-Razi dari kata raja. Ar-Raja berarti yang berharap. Kalau Ar-Razi dan dulu di muko. Kalau Ar-Razi dan ditanam di situ. Beliau girang ini tuh, Pak. Kitab yang inyo ajarkan dulu, yang inyo pelajari ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kan beliau mengambil ilmunya ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid tertua. Kabar dari Abu Ya Nu'man Bashir, tadi sore kami silaturahmi ke beliau, mengambil berkah, mencium tangan beliau. Meminta penjelasan. Abu Ya, kami tahu di situ ada dua makam. Itu makam siapa aja, Bu, ya? Lalu beliau menjelaskan. Ya. Di situlah dapat info, beliau Syekh Adimin Ar-Razi adalah murid, salah satu murid tua dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ya. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengajarkan kitab ini. Kitab apa namanya? Aqidatul Awam. Tapi yang lebih tua dari Syekh Sulaiman ada,
guru Syekh Sulaiman, ada namanya Syekh Muhammad Arsad, anak dari Syekh Abdurrahman Batu Ampah. Itulah dua jalur beliau, jalur Mekah ke Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, jalur Batu Ampah. Tapi orang Batu Ampah mambil langsung kepada pengarang kita. Jadi luar biasa orang kita itu dulu. Kami menyebutnya silsilah ilmunya berkelas, as-silsilah az-zahabiyah, silsilah yang emas. Tahadus bin Ni'mah, tapi pun menyedihkan. Tadi siang di waktu duha kami sedang bertabligh, bermuhadarah di Al-Manar, dan kita menyebutkan nama guru kami itu, kiranya beliau sudah baik. Akhirnya di tengah pengajian kita cut sebentar, kita pergi ke Payolan Sek. Dulu Buya yang mengajarkan kami kitab itu, Buya Dahna An-Naqsyabandi Asy-Syafi'i, beliau wafat. Jadi hari kini, tadi siang beliau wafat. Sudah kami takziah, langsung kami kembali lagi ke Al-Manar. Jadi kitab ini kami ambil pun pakai sanad, Bapak Ibu. Jadi silsilah beraja kami dari guru. Dulu kami dendangkan, jadi beliau mengajarkan dulu nama-nama Allah didendangkan. Allah wujud hidam bakal. Ya. Kemudian sampai nanti di nama-nama asma Nabi. Nama-nama Nabi. Kemudian nama-nama malaikat. Itu kurikulum, semua kurikulum itu bersumber dari kitab Aqidatul Awam. Jadi canggih sebenarnya orang-orang kita dulu. Cuma sayang anak kini nan mudo-mudo nan lah pandai lah baca ramah, kadang lebih canggih daripada buya aku. Dibatalkannya kitab. Di mana orang itu salah faham, mereka menuduh kita mengatakan kalian itu sesat karena hanya meyakini 7 sifat Allah atau cuma 20. Kini kita buka kitabnya. Betulkah Imam atau Syekh Ahmad Al-Marzuki mengajarkan sifat Allah hanya 20? Pernahkah beliau mengatakan sifat Allah cuma 20? Tidak. Apa kata beliau? Min wajibin lillahi 20 sifat. Coba diulang. Min wajibin lillahi. Coba ulang. Min wajibin lillahi 20 sifat. Min wajibin, ada min di situ. Mungkin kawanku belajar bahasa Arab bukan bahasa Arab nan asli. Bahasa Arab mimin. Kalau bahasa Arab nan asli, min itu artinya di antara sebagian. Min bahasa Arab disebut litab'i. Apa arti tab'i? Sebagian. Sebagian yang wajib diketahui oleh seorang mukmin tentang Allah, gitu maksudnya. 20 sifat, 20 sifat. Berarti Allah punya sifat lebih dari 20. Tapi yang perlu kita ketahui, yang wajib kita sadari minimal berapa? 20. Dengan 20 ini bisa paham nanti semua sifat. Kalau beruntung. Tapi dek kawan, difitnahnya kita. Apa kata kawan? Orang-orang surau al-sunnah aswaja, sifat Allahnya cuma 20. Fitnah dah tu. Jangan-jangan mereka enggak bisa bahasa Arab ya. Padahal kan teksnya jelas. Min wajibin lillahi 20 sifat. Min, di antara yang wajib diketahui tentang Allah hanya 20 sifat. Itu cara ulama. Setelah dikumpulkan ayat-ayat, maka 20 sifat itu disebut ummahatus sifat, sifat-sifat dan inti. Apa yang pertama? Fallahu mawjudun qadimun baqi. Itu kata beliau. Coba ulang.
Fallahu mawjudun qadimun baqi. Kalau bahasa awak, Allah wujud kidam baqo. Bahasa awak tuh. Bahasa awak atau sarap? Yang kita hafalkan Allah wujud kidam baqo. Masuk dalam kitab Allah mawjudun qadimun baqi. Allah itu mawjud. Apa arti mawjud? Ado. Yang hadir kini ado nak? Ado. Ado awal nak? Ado tahun kelahiran? Atau langsung keluar dari kaki Gunung Bunsu? Atau muncul hanyut di Kepulau Bonda? Atau keluar dari Bukit Bule? Ya, bentuk sunggokong. Lahir dari perut batu. Enggak ya. Kita wujud, wujudnya ada permulaan. Kita wujud karena diwujudkan. Nah, Bapak Ibu yang melekan Allah, nan hadir kini, ada enggak lahir tanpa ayah dan ibu? Enggak ada. Ada enggak? Kok yo Nabi Adam tuh? Ada enggak yang lahir tanpa ayah? Tanpa laki ya doh, tanpa ayah. Tuh lain tuh, ini salah paham loh. Tanpa ayah ada enggak? Enggak ada. Semua kita wujudnya dilahirkan. Maka Allah katakan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Apa maksud lahir melahirkan? Lahir melahirkan itu disebut sebab. Allah itu ada, tidak ada penyebabnya, karena ialah yang menciptakan semua sebab. Wujud, wujud itu ada wujud namanya wujud jisim. Apa jisim? Benda. Apa arti jisim? Benda. Kita sudah sebut jasmani, tubuh. Tapi sebenarnya jisim jasmani itu bukan tubuh, artinya benda. Silakan kepalonyo agak sedikit dibuka sekete, telingonyo dikembang sete, ya. Ah, simpan dulu kaji nalamo, beko barekna kepalo. Soal kaji kita agak barek sete. Tapi insya Allah bahasonyo sudah kami mudahkan. Segala sesuatu yang wujud itu minimal ada dua saja. Pertama jisim dan yang kedua bukan jisim. Pertama benda dan kedua bukan benda. Tubuh kok benda nak? Masjid benda nak? Ya benda. Bapak ibu itu benda bukan? Benda hidup atau benda mati? Ya benda, ada yang hidup ada yang mati. Coba bayangkan meja. Meja kok benda bukan? Oke. Coba bayangkan badan awak, tapi bukan di suatu tempat, bisa tak? Indak di masjid, indak di rumah, indak di bumi, indak di langit, indak di surga, indak di neraka. Tuhan namo. Indak ado. Ya. Ghair mawjud bahasa Arabnya, tidak ada. Le bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada di langit, tidak ada di bumi, tidak ada di surga, tidak ada di neraka. Tidak ada di aras, tidak ada di benda manapun, tidak ada di manapun tempat. Berarti karakter sifat dari benda, apa karakternya? Bertempat. Tidak pakai usah pakai bahasa Arab nak, beko pakai bahasa Arab pasti yang lu kok. Ya. Jadi benda itu yang bertempat. Kita buat kaidah. Kullu jismin mutahayyizun. Setiap benda pasti ada ruang dan tempat. Pasti bertempat. Dek kawan, dek inyo membatalkan kitab iko. Inyo membatalkan filsafat, tapi tamakan kaji filsafat. Filsafat tu banyak, ada filsafat beracun, ada filsafat baube. Kironyo filsafat nata makan, filsafat nang beracun.
namanya filsafat madiyah, filsafat materialis. Oke cek kawan, Bapak Ibu, kita berakidah Allah bertempat atau tidak? Yang keras dong ya. Allah bertempat atau tidak? Tidak. Serius? Yakin? Kecek kawan, jika engkau meyakini sesuatu tidak bertempat, sama saja engkau meyakini dia tidak berada. Di mata kili utaknya itu, seleo pemikirannya di mana tuh? Hah? Kaidahnya apa? Setiap benda bertempat. Dek kawan digantinya. Tekilik di situ, keseleo lah utaknya Ustaz. Akecenyo, setiap yang ada bertempat. Nah, di situ kekeliruan sebab mengharamkan filsafat tapi tidak tahu batas dan cakupannya. Lai paham nak? Mau ulang lihat? Kita ijo-ijo. Iko orang ngaji di pesantren, mandaliko. Tapi banyaknya santri nak paham. Baru awak menyalehnya lo bakal ruah. Ah, kau contoh siapa? Itu hayati sudah lelah, abang. Ya, ngikut dari subuh sampai kini. Tak lalu-lalu. Nyu sedang berzikir tu pak, jangan seuzon belum. Bapak ibu yang melakukan Allah adinda, yang menunggu wajib tahu. Dan tua-tua kami kanan saja. Kaedahnya apa tadi? Setiap benda, kita tambah, setiap wujud benda mesti bertempat. Dek kawan, kata wujudnya disebutkan bendanya hilang. Akhirnya setiap wujud bertempat. Sehingga ketika bapak, ibu, saudara mengatakan Allah tidak bertempat, akhirnya orang itu anda ateis, anda komunis, sebab meyakini Allah tidak ada. Ya takili. Di mana takilinya? Kalau lain di lutut takilinya kita bawa ke tukang ugu. Ya. Tapi kalau takili di siku malah caranya. Di mana ke dipencet nak? Di mana ke dipencet pak? Dipencetnya pakai pengajian. Dibuka dulu pikirannya, dijalehin cie-cie. Bahwa wujud terbagi dua, ada wujud benda, jisim bahasa Arabnya, ada wujud yang menciptakan benda itu. Wujud benda harus bertempat, wujud yang menciptakan benda tidak bertempat, mustahil bertempat. Maka jika disebut di dalam Al-Quran summastawa alal arsh, lalu Allah istawa di atas arasy. Istawa di situ bukan berarti menempati. Cukup katakan istawa, selesai. Tidak usah ditakwil. Apa sebab? Allah bukan benda. Kalau Allah bukan benda, tidak perlu penjelasan tambahan. Bisa enggak membayangkan Allah? Enggak bisa, sebab Allah bukan benda. Ya? Kecek kawan, Allah itu di langit. Enggak istiqomah aja dong. Kadangnya kecen Allah itu di aras. Kadang-kadang kecenya Allah di langit. Para langit juga aras itu belain. Langit itu tujuh di atas bumi. Langit bumi digabung, itulah seluas kursi. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Kursi itu bukan kursiku. Kursi itu pun lai pernah ke langit pertama. Eh, pernah ke langit pertama enggak? Pakai bahasa Minang enggak paham maksudnya siapa? Pernah ke langit pertama enggak? Enggak. Tahu enggak ujungnya?
kecek kawan, Allah itu di langit berdasarkan satu hadis. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Makanan kita sehari-hari hadis itu. Orang itu dipotongnya hadis itu, tidak disebutkan kisah lengkapnya, padahal kisahnya sangat panjang. Nama seorang sahabat namanya Muawiyah ibn al-Hakam. Siapa namanya? Pasih benar. Muawiyah bin al-Hakam. Orang kayu di Madinah punya perusahaan ternak. Nah, gitulah kalau keren-kerennya gini, punya perusahaan ternak. Ternak apa? Ternak domba dan kambing. Untuk mengurusi dombanya adalah beberapa petugas. Salah satu petugasnya seorang budak perempuan, dalam bahasa Arab disebut jariah. Apa bahasa Arabnya? Jariah. Si jariahku, kata Imam Ibnu Hajar, Imam Ahli Hadis, bukan Ambo yang berkalam, urangnya agak kurang seketik kecerdasannya. Naqisul aqli, kira-kira gitu, atau naqisur ra'yi kalau diibaratkan, kurang cerdas. Akhirnya Muawiyah bin al-Hakam tidak sabaran, orang itu tidak bisa memahami perintah dari tuannya. Inya kemudian kesal, dibawalah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini budakku lemuak, muak je budak. In ra'aitaha mu'minan a'tiqaha. Jika engkau memandangnya, menilainya beriman, aku pasti memerdekakannya. Itu redaksinya. Asbabul wurud, apa namanya? Sebab turunnya hadis, datangnya hadis. Tapi setelah kalam itu muncul, ada tiga riwayat yang tidak hanya di Sahih Muslim. Riwayat pertama cuma itu yang dipakai dek kawan. Kedua, ketiga hadis juga tapi nyo tidak pakai. Sebab tidak sesuai cuman hadisnya. Apa kalam dari Nabi di riwayat itu? Aynallah. Apa artinya? Di mana? Bah kira-kira. Di mana Allah? Bah kira-kira? Di mana Allah? Jadi lagu ya, sedang loading. Sementara pecah kepala dulu. Tidak kepecah bagaimana? Kami jamin. Justru otak kita sudah tidur selama itu, ini kita bangun balik. Jago, jago. Ya. Di riwayat itu Nabi bertanya, Aynallah, di manakah Allah? Di riwayat itu dijawab oleh budak perempuan, Fis sama, di langit. Siapakah aku? Dijawab oleh budak, engkau Rasulullah. Apa kata Nabi? A'tiqha, bebaskan dia. Itu satu riwayat. Hadis bukan? Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, imam-imam yang lain, ada redaksi lain. Nabi bertanya, Man Rabbuk, siapakah Tuhan engkau? Dijawab sama perempuan itu, Allah. Siapa jawabannya? Man ana? Qalat Rasulullah. Siapakah aku? Dijawab sama budak perempuan, engkau Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, bebaskan. Baru dua. Tambah celai. Di riwayat ketiga, beritanya lain. Nabi bertanya, Hai budak, atashhadina alla ilaha illallah, apakah engkau bersyahadat, bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Wa anni Rasulullah, dan aku Rasulullah. Dijawab sama budak, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, engkaulah Rasulullah. Ini yang mau bertanya kepada buya, para ustaz, jamaah. Tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi.
Kalau ada orang agama sebelah, bukan orang sebelah, orang agama sebelah, non muslim, mengatakan Tuhan Allah di langit, bakir kira masuk Islamnya nak? Orang Arab Nasrani kalau baca Allah, Allah. Tapi sampai di Indonesia nya tidak pandai bahasa Arab, A-L-L-A-H Allah. Bolehlah ya, mungkinnya pakai itu lillah, pakai lillah ya, boleh tak? Boleh. Kalau orang tua-tua dulu, tuanalah, tuanolah, yo sama tu. Ambo bertanya, kalau ada orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang Nasrani mengatakan Tuhan di langit, Allah di langit, sah nanya masuk Islam? Mengkores teh? Sahkah seseorang non muslim mengatakan Allah di langit? Sah nanya menyebut. Kemudian jadi muslim nanya? Tidak. Paham tak? Berarti dari tiga hadis itu, ma yang paling tepat kalau orang masuk Islam, ngeceknya pakai apa? Nomor tiga. Alah pintar kok. Ya? Selesai pak ngaji lagi. Nang ketiga betul. Apa kata Nabi? Apakah engkau bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Kalau ada orang mu'alaf, apa yang dibaca? Allah di langit, Allah di langit. Ya tak? Atau asyhadu an la ilaha illallah. Yo. Maka ketika baca hadis, tidak cukup hadis itu sahih. Hadis itu kan cuma data. Data itu harus dibaca dengan ilmu. Kalau hadisnya tentang akidah, belajarlah ilmu akidah. Jika hadisnya tentang fikih, baca ilmu fikih. Dek kawan tidak mempelajari akidah halus sunnah dengan tepat, maka kaidah yang ada di ilmu akidah itu dibatalkannya karena satu riwayat itu. Padahal ada riwayat lain. Maka kami bertanya, angku ikut sunnah ya? Yo, ada tiga riwayat, bako satu sunnah saya diambil yang dua yang tidak. Berarti sunnah yang dimaksud kawan itu cuma beberapa sunnah yang sesuai dengan fahamnya. Di luar fahamnya tidak dianggap. Ya tidak? Walaupun seribu dalil kita sampaikan tidak akan diterima. Itulah masalah kawan. Itu tuduhan kepada kita. Bapak ibu itu dituduh mengatakan bahwa Allah tidak ada. Sebab siapa yang meyakini Allah tiada di satu tempat, kata orang itu. Apa katanya? Siapa yang meyakini Allah tiada dalam satu tempat, tiada berada di satu tempat yang tinggi, berarti dia mengatakan Allah tidak ada. Karena tidak mungkin ada sesuatu kecuali di suatu tempat. Allah itu kan sesuatu, berarti Allah bertempat. Kecek ya? Itu filsafat namanya tuh. Kecek kawan, filsafat tuh haram. Kini mau filsafatnya. Apa kalam filsafat itu namanya kawan tuh premis. Kan kalian mengharamkan filsafat ya nak? Tapi nyoba premis. Apa premisnya? Premis tuh kata kalimat. Kalimat pembuka, kalimat penutup. Segala sesuatu yang wujud